Stanley Todd, guys, hari ini kita bakal coba buat beli skin baru. Di mana ini adalah skin sebuah kelinci, tapi warnanya emas. Jadi ini adalah skin spesial ya guys ya. Namanya itu Gold Rabbit guys, dan aku udah gacha dan aku udah punya ya guys ya. Oh my god, kalau kita lihat ya guys ya, ini kayak sebuah film deh. Tapi film apa ya guys ya? Buat kalian yang tahu, coba kalian komentar ya guys ya. Lucu banget guys, warna emas. Berarti sekarang Stanley Todd punya beberapa skin yang warna full emas ya guys ya, kayak skin rugby Greedy Ron sama Gold D. Roger guys. Yang ini guys, jadi ini yang ketiga guys. Tapi kalau kita perhatikan ya guys ya, ini skin kocak sih, karena bentuknya itu sangat besar sekali dibandingkan ini. Kalau yang ini sampai atas guys, sampai ketutup ya guys ya, dan lucu banget. Oke guys, sebelum kita lihat lagi yang lain, karena dia banyak ada updatean ya guys ya. Pastinya kalian semua nonton video ini sudah tekan tombol like ya guys ya, karena satu like kalian bisa menjadikan menjadi orang kaya. Jangan like, hati-hati guys, kita akan capcu. Jadi selain Gold Rabbit, kita cek dulu ya guys ya, kira-kira dapat skin apa aja nih kita. Oh my god, kita dapat Rabbit guys. Oh ini yang biasa guys, Rabbit guys. Oh my god, kocak ya guys ya, matanya tuh kayak bulat gitu kan, terus giginya dua, perutnya gendut gitu kayaknya guys ya, kayak bocil. Eh bentar dulu, kayak mirip skin Stemble guys yang pertama kali kita pakai guys. Topinya hijau, bajunya oranye, celananya jeans biru. Apa jangan-jangan ini adalah skin Stemble guys yang kena azab terus menjadi sebuah kelinci? Hah? Bisa jadi guys. Terus ada skin Rabbit Rider, Oli Moly Choi. Wah ini chill banget sih skinnya guys ya. Jadi dia tuh naik kayak skateboard gitu guys. Terus ada ngenos. Keren nih guys, lidahnya ke samping ya guys ya. Ini kocak sih, yang ini kocak sih guys. Soalnya dia naikin skateboard ya guys ya. Cuman masih keren yang ini, dia ada efeknya ya guys ya. Ini aku gak tahu apakah nanti bakal ada efek tambahan atau enggak, karena ini masih beta server, jadi masih percobaan Frost Diamond ya guys ya. Pakai kacamata ini guys, padahal matanya mata yang bulat masih gitu ya. Ini kacamatanya tinggal ditempel doang nih guys. Terus yang keempat itu ada Sensei Rabbit. Holy moly, ini kayak skin kungfu panda, cuman bedanya ini adalah sebuah kelinci gitu guys. Dia memakai baju silat, terus celananya juga silat, terus jalannya susah dong bro. Tapi bentar dulu, ini kan ninja guys, sensei. Jadi ini adalah guru dari para kelinci guys. Wih ada efek-efeknya, harusnya ini spesial. Terus tambahin warnanya yang mengkilat gitu ya guys ya. Ada codetnya lagi guys. Itu doang kan yang baru guys. Kita bakal cek-cek lagi, kita bakal lihat. Oh my god, Skeleton Rabbit guys. Wih ada Raving Rabbit. Wah ini yang gak pakai baju ya guys ya. Ih lucuan yang ini sih, lucuan yang ini sih guys. Yang ini mah gak terlalu bagus ya guys ya. Nah yang ini baru, kita cek lagi guys. Kayaknya itu aja sih. Itu aja sih guys. Berarti yang pertama kita bakal coba adalah Sensei Rabbit terlebih dahulu ya guys ya. Kita langsung main, tapi pastikan kalian tekan tombol like dulu ya guys ya, dan tombol subscribe guys. Join Frost Team ya guys ya sekarang juga. Yang warna merah tekan dulu. Kita yang paling solid guys, kita menuju 30 juta subscribers guys. Main Splash, kita lihat skin kita kayak mana. Loh dek, skin kita ngapain biasa guys. Yah, loh kok gak keganti ya. Aduh ini kok kayak gerak sendiri ya. GGGG, ada Frost Piala. Rame guys, kenapa di server beta ada orang-orang begini? Kok bisa guys ya, kita tahu. Ada Frostnya banyak sekali. Halo adik-adik Frost. A few moments later. Ini kita use ya guys, sudah selected guys. Nah, kita main ya guys ya. Nah, ini baru skinnya guys. Oh my god, ada bunga-bunga guys ya. Jadi apakah kita udah equip apa belum ya guys? Kok bisa nggak pakai skin ini coy? Set, larinya lucu banget guys. Tas, ini adalah guru silat ya guys ya. Apakah guru silat ini bisa mengalahkan orang-orang di Stemble guys dengan silatannya, sledingannya guys ya? Kita coba buat lihat sekarang juga guys. NVL, ini dia coy. Kita selengkat tinju Megalodon ya guys ya. Kok gak ada Frost ya guys ya, tadi ada guys. Wih, nge-lag guys. Wih, gede sekali skin kita ini guys ya. Wih nge-lag, tiba-tiba nge-lag guys. Wih nge-lag. Wah parah sih guys, ada nge-lagnya guys. Tuh, tiba-tiba nyepam aneh begitu. Wah, apakah gara-gara kita menggunakan skin terlarang yang ada di Stemble guys? Wah semoga aja orang-orang nih pada jatuh guys. Jangan nge-lag dong, jangan nge-lag, gue shortcut nih. Nah, semoga aja gak nge-lag guys, bisa menang gak nih? Bisa menang gak sensei? Buktikan kekuatanmu walaupun nge-lag. Gue ada Frost guys, Frost piala, let's go, menang guys. Kita menggunakan skin baru. Mampus. Ah yang spesial kalah, mampus. Ini ada Frost Piala guys, siapa guys? Kok dia bisa masuk ke server beta ya guys ya? Ini skin belum ada kan di aslinya guys? Coba kalian komen ya guys ya. Soalnya Frost Diamond lagi nge-review skin baru, disuruh sama Stemble guys. Let's go every. Wah nah ini lagi dong. Ini kalau nge-lag nih bahaya nih guys. Kenapa kalau kita jatuh langsung KO guys? Tanpa basa-basi ya guys ya, tanpa komentator ini langsung mati beneran guys. Ini kayaknya kita sikat. Wesh jago dia coy. Langsung kabur guys. Kita kayaknya sikat dulu nih guys orangnya guys. Kita sikat dulu orang-orang yang emang berpotensi buat ngalahin kita ya guys ya. Sibit Slebi. Wih ini Arena jalan coy. Ini Arena jalan guys. Oh untung aja kita menang. Frost masih gak Frost? Kayaknya itu Frost masih hidup deh. Hidup. Yes sensei. Wih pakai terbang lagi, cocok kalau skin ini pakai terbang ya guys ya. Semoga gak nge-lag tolong. Nah Arena jagoan Frost Diamond Honey Troop menggunakan skin sensei. Wih sampai di sini masih ada efek-efek gini loh guys. Daun-daunannya guys sangat luar biasa, keren sekali ya guys ya. Serati kenapa baru review sekarang guys? Soalnya tadi nge-lag ya guys ya. Matanya bulat sesuai dengan skin yang tadi awal-awal ya guys ya. Oke kita mainnya santai aja guys. Santai aja menggunakan sensei.
Sensei. Itu ada Frost di sana ya guys ya. Frost piala guys. Frost piala kita sikat dulu guys. Frost piala ada SG Salim, ini juga kita sikat ya guys ya. Ada SG Salim. Oh nice, Frost Diamond nih bos. Senggol dong. Terlalu jago aku kalau bermain stumble seperti ini guys ya. Ya ampun deh, jangan dihabisin dong deh. Dihabisin sama SG Salim guys. Kita mainnya santai aja guys, santai aja guys ya, santai aja. Karena ini adalah arena Frost Diamond jagoan ya guys ya. Tinju nggak kena, santai 1-2-3. Teori 1-2-3. Kita habiskan dulu sebelah sini guys ya. Biar bocah itu nggak bisa ke sini guys. Biar bocahnya itu nggak bisa ke sini guys ya. Nice, nice, nice. Si adik jatuh guys, si adik jatuh guys, si adik-adik jatuh guys. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. Nice, nice, nice. Nice guys, ini kayaknya bisa menang kita guys. Red, wah, jago sekali dia. Dar, wah, ada Frost piala guys. Frost piala coy. Dar, wes. Wes deh. Wes deh, tinggal kita berberapa ini coy. Nice, Frost piala. Wow, dia langsung jatuh guys. Sisa Frost Diamond di sini sendirian. Apakah yang akan terjadi? Apakah kita bisa memenangkan pertandingan kita kali ini guys? Bisa dong. Frost Diamond nih bos. Senggol 1-2-3. Dia udah duel nih. 1-2-3 habiskan deh di bawah deh. 1-2-3 Sensei nih bos. Sensei nih bos. Senggol dong. Senggol dong deh. Gak tahu apa-apa ya guys ya. Frost Diamond tuh rajanya honey drop. Seret dapat crown langsung ya guys ya. Ini namanya Sensei guys. Kuat juga berarti ya guys ya. Kuat Sensei ini keren sih guys ya. Harusnya ini skin spesial sih. Cuman tambahin cahaya-cahaya mungkin ya guys ya. Jadi sekarang kita bakal coba skin yang Rabbit Rider. Kenapa aku pengen nyoba ini? Karena dia naik skateboard guys. Skateboard coy. Chill man. Bukanya gitu. Langsung let's go bro. Tapi pastikan kalian semua nonton video ini sudah tekan tombol like ya guys ya. Satu like kalian bisa mendidik menjadi orang kaya yang alek. Hati-hati guys, kalian akan dicari. Ayolah deh, arena yang seru deh, yang gak pernah dimainkan sama orang ya guys ya. Yang Frost Diamond bisa dong, tapi jangan nge-lag aja lah. Nah, jungle roll. Wih, kalau dia nginjek lumpur, apakah dia masih kencang? Karena dia menggunakan skateboard guys ya. Frost Call. Nah, buat adik-adik yang namanya Frost, aku bakal add ya guys ya. Ganti nickname kalian sekarang pakai Frost. Kita lihat, ya malah nyangkut guys. Kita pakai ini malah nyangkut guys. Oke oke, jangan pakai yang ini lah. Jangan pakai yang ini lah guys. Ada Frost Call di sini. Sret, lompat bro, lompat bro. Lompat lagi bro. Dar, tinju meteor. Kena tinju meteor ya guys. Wih, cocok lo pakai skateboard ini guys. Curang sekali everybody. Wih, ngelek, 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 ngelek guys. Ngelek, ngelek ya guys ya. Untungnya tadi nggak. Wih, skateboardnya masih ke bawah kalau kita lompat-lompat. Wih, tuh. Wah, susah kalau begini guys. Arenanya juga tidak mendukung ya guys ya. Wah, untung udah nggak ngelek ya guys ya. Kita sudah melewati arena tersebut. Wih, kita malah nyemplung. Serengkat, mampus deh. Makan jangan banyak gaya lu. Seret. Kita lewat sini. Wah, dia kalau lompat itu skateboardnya ke bawah juga guys. Serengkat, mampus. Jatuh juga dia guys. Kita diajak duel nih sama skin spesial. Oke. Kita diajak duel guys. Macam-macam dia guys. Oke. Oke, santai. Dek. Kita tunggu dia spasi 2 kali ya guys ya. Oke, langsung finish aja deh, bodo amat ya guys. Nanti kita kalah guys. Ya, Frost kalah coy. Kok bisa kalah, Dek? Seru ya guys ya, skin ini OP guys. Nah, Hand Splash. Wah, ini salah satu arena favoritku sih. Kalau kalian yang mana nih, itu skin spesial tuh harus disingkirkan itu guys. Skin tinju meteor itu guys. Berbahaya dia ini. Semoga nanti nggak arena balapan yang terakhir ya guys ya. Soalnya Frost Diamond paling males kalau udah balapan guys. Kenapa? Karena hoki-hokian guys. Kalau kalian perfect shotcut ya kalian menang. Kalau enggak ya enggak. Dan perfect shortcut pun enggak gampang. Selengkat. Plak. Woi tutut. Woi. Oke deh. Oke. Kita diajak war ini guys ya. Main selengkat-selengkat dia soalnya guys. Oke. Mampus. Woi, hoki dia coy. Hoki dia guys. Oke, kita lewat sini. Adek. Wah, kena tinju. Seimbang guys. Selengkat. Itu namanya selengkat meteor ya guys ya. Kita finish dulu guys biar dia enggak bisa gebot kita ya guys ya. Udah kena selengkat ya. Arena final please. Jangan. Wih, dia keren banget guys. Kalau lagi melayang guys, terlalu besar sampai nggak kelihatan kalau dia lagi melayang. Terlalu gendut kayak bocil ya guys ya. Nah, kenapa harus super slide dos? Tahu dulu guys, kalau dia pakai skateboard kayak mana dia di super slide dos ya guys ya? Spasi 2 kali. Wait, tunggu dulu. Wait deh. Ah, kita mainnya santai aja guys, santai aja kali ya guys ya. Oke, nice, super slide dos. Kita, kayaknya jago itu guys, Wes, jago itu coy, jago itu guys, tinju meteor. Kita buktikan bro, kita buktikan guys, tinju meteor itu kasih paham lah dia guys ya. Semoga dia jatuh guys. Yuk, tuh kan aku bilang apa? Kalau ini walaupun kita bisa, tapi kalau ada orang yang emang perfect shotcut, dia bakal menang guys. Oh my god, ternyata jago sekali dia itu. Ah, mampus.
bos. Mampus gede. Oh, jatuh adik-adik. Jatuh adik-adik. Bos, die body, bos. Senggol dong. Menang kita ya, guys, ya. Wey, ini dia, guys. Skin barunya ya, guys, ya. Gila, keren sih. Tapi dari segini banyak skin rabbit, menurutku yang paling keren adalah skin yang emas. Kedua, skin sensei yang tadi. Ketiga, baru ini, guys. Sekarang, sebelum kita coba skin yang warna emas, kita bakal cobain dulu skin yang ini, guys. Si rabbit guy. Ini soalnya mirip kayak skin stemble yang biasa ini, guys. Tuh, topinya hijau, bajunya oranye, pakai jeans. Cuman si rabbit kagak pakai sepatu, guys. Dan badannya gendut, guys. Kena azab mungkin ya, guys, ya. Let's go, guys. Kita bakal coba menggunakan skin ini, guys. Wih, larinya lucu banget, guys. Namanya skin rabbit toss ya, guys, ya. Yang penting jangan arena balapan aja deh. Kalau arena terakhir pasti Frost Diamond dijamin 90% menang, guys, ya. Let's go, ada Frost ga? Ada Frost ga? Ganti nih kalian Frost, habis ini aku bakal terima ya, guys, ya. Wah, ada skin tinju meteor lagi, guys. Tinju meteor kita selengkat. Mampus kode deh. Ih, lucu ya, guys, ya. Tuh, itu ada skin stemble. Nih kita pakai stemble juga, guys, cuman kelinci. Cuman kelinci ya, guys, ya. Oh my god. Let's go everybody. Kita lompat, lompat aja, tunggu langsung spasi, kita tinju meteor. Ah, langsung jatuh dia, guys. Terlalu takut sama Frost Diamond. Si skin biasa tapi kita menggunakan rabbit ya, guys, ya. Kita tunggu musuhnya, guys. What? Ah! Untung saja, guys. Kita injak dulu, guys. Ya ampun, dia bisa, coy. Sip. Seruput. Wah, bisa, guys. Tinju meteor. Wih, ini tinju meteor yang tadi kan? Wih, sabar dong, Bang. Sabar, Bang. Tinju meteor dong, guys. Jangan ditinju ya. Kita lock ini, guys. Kita lock skin spesial ini ya, guys, ya. Dia menggunakan tinju meteor yang harusnya hanya digunakan oleh Frost Diamond, bos. Kita selengkat lagi, guys. Wih, ada skin ini. Skin Alex gua aja, guys. Hot Wheel. Untung aja Hot Wheel enggak yang terakhir, guys. Ini hoki-hokian sumpah ya, guys. Orang-orang ada jago sekarang di sini karena melihat tutorial dari Frost Diamond ya, guys, ya. Kita buktikan, guys. Let's go everybody. Apakah kita akan yang paling kencang, guys? Kita coba ya, guys, ya. Waduh, kan gua bilang apa? Waduh, jago-jago semua, guys. Oke, kita tunggu di sini aja. Waduh, jangan bilang kalah. Woi, lama kali. Lama kali kita, guys. Let's go everybody. Kita lewat sini, guys. Lewat pinggir. Lewat pinggir. Langsung itu namanya shortcut, guys. Woi, ini dia, bro. Minggir deh, pinggir deh. Pada-pada jago kan gua bilang apa, coy? Gua bilang apa? Jago-jago semua, guys. Apakah kita bakal kasih pisang? Enggak tahu. Salep deh. Wah, jago kan? Jago kan, kita kasih pisang aja, guys. Kita kasih pisang. Tuh ngepot dia kan. Nah, mampus. Mampus deh. Wih, dia ngepot, guys. Citar. Ngecit kah? Ngecit kah dia, guys? Wih, trik ngecit dia itu, guys. Orang-orang kenapa bisa sambil kebalik? Ini semoga kalah, guys. Nih, guys. Nih kayaknya citar, guys. Loh, dia mau ngapain? Dia mau ngetrik kagak bisa lah, Dek. Dek, mau ngetrik dia, guys, di depanku, guys. Wah, yang spesial masih hidup, guys. Ayolah, jangan balapan lah yang fight Honey Drop Lava Land itu jagoku, guys, ya. Ayolah, jangan balapan lah. Super seru. Lah, gila banget. Capek aku super selesai ini, guys. Oke, ya soalnya. Bet. Dek. Untuk gak kena kita, guys. Weh, nge-lag, guys. Weh, nge-lag, guys. Ya ampun, cok. Harusnya kita menang ya, guys, ya. Itu udah paling awal. Harusnya tadi ku selengkat metanya. Dan kita nge-lag tadi. Jatuh. Terus ngulang jauh kali lagi, guys. Wah, semoga aja yang lain pada nge-lag ya, guys, ya. Apa, Frost Diamond aja tadi nge-lag, guys. Menghilang kita, guys. Aduh, pakai nabrak lagi si rabbit, guys. Sret. Oke, nice. Sekali lagi, sret. Sret. Lompat sini, lompat, dan lompat. Dan apa yang terjadi, guys? Ya kalah, guys. Gara-gara nge-lag ya, guys, ya. Moment of the truth. Gold rabbit. Wah, ini keren sih, guys. Keren sih. Gak ada obat sih ini, guys, ya. Kita langsung main, let's go. Larinya lucu sekali. Tas. Kakinya kecil soalnya, guys. Makanya lucu ya, guys, ya. Ice high. Ini kayaknya bakal paling keren sih skin kita ya, guys, ya. Oh my god. Beda sendiri, guys. Warna emas ya, guys, ya. Yuk, bisa yuk. Waduh. Kukira bakal lompat kita, guys. Set. Nah, itu shortcut namanya. Kalau kalian gagal yang pertama ya, guys, ya. Itu shortcut tercepat sudah, guys. Terus lewat sini. Pokoknya kalau emote selengkat itu diuntungkan kalau di map Eseki ini, guys, ya. Soalnya kalian bakal larinya itu cepat kayak gini, guys. Sret, tuh langsung ngenos kan. Woi nge-lag. Woi, ayo guys, ngaceng lagi, guys. Bisa-bisanya. Ayo deh, sret. 1000. Hampir finish kita. Sebentar dulu, guys. Ini aku penasaran kalau pisang itu ditaruh di trampoling ya, guys, ya. Apakah pisangnya bakal mental? Sit. Jangan dong. Jangan kena dong, Dek. Kita coba ya, guys, ya. Sit. Woi. Woi, pas, guys. Kita lihat apakah ada orang yang terkena trap. Kocak, cok. Ngelek, guys. Bahaya, guys. Kita finish dulu aja, guys. Bahaya, guys. Ngelek, guys. Ternyata bisa kalian pakai prank emot pisang di arena SHK terang polling tadi, guys. Itu nggak bisa dihindarkan. Susah itu ngindarin, guys. Apalagi pas di tengah-tengah kayak Frost Diamond tadi, guys. Kena selengkat musuh. Yes, but best. Yo. Lupa aku kalau kita nge-lag, guys. Waduh, isi tanah suruh. Waduh, tiba-tiba, woy, bentar, leh. Mental sendiri kita itu. Aku gak gerakin loh, guys. Aku gak gerakin loh barusan. Wah, semoga adik-adik udah mental duluan ya, guys, ya. Daripada Frost Diamond yang mental, guys. Kita kasih pisang dulu, guys. Ini teori ya, guys, ya. Teori kalian dekat pisang agar kalian tidak terpental ya, guys, ya. Soalnya kalau kelomang-kelomang ini kena pisang, dia bakal mental, guys. Kayaknya di sini paling aman sih. Paling aman sih sini, guys. Oke. Kita diamnya di sini aja, guys. Tas, woy. Woy, deh.
Wadah. Salah teori gitu guys. Bisa. Sekali lagi guys, terima guys. Lagi teori tadi enggak bisa guys, udah enggak bisa guys. Dulu bisa tuh, masih bisa. Ini kena guys, combo udah nge-lag lagi guys ya. Lost tempo. Woi, woi. Ini bakal seru sih. Bakal seru sih nih guys. Kita buktikan guys. Kita buktikan kalau kita paling jago, ada Jacob, ada Rame guys ya. Kita spasi 2 kali, teori spasi 2 kali guys. Langsung selengkat, langsung lompat dan langsung lompat. Woi, itu dia tuh. Wes, itu teori namanya guys. Tanpa anti jatuh-jatuh klub ya guys ya. Cross diamond nih. Woi, nge-lag guys. Nge-lag. Nge-lag. Wow, weh, weh. Kok bisa mundur kita guys ya? Aneh sekali nge-lagnya stempel itu gak otak guys. Mundur dia nge-lag lu. Kita selengkat adik-adik alien. Weh. Bahaya sih. Kan tiba-tiba kalau nge-lag di stempel itu gak jelas guys. Nge-lagnya itu mental ke belakang mas. Aneh. Tok, jangan dong. Jangan jatuh di sini dong. Ini udah jauh nih. Wah ini let's go lah. Pelan-pelan santai aja mainnya guys ya. Santai aja. Hit. Dah kan bisa itu teori nama guys. Teori zigzag namanya guys ya. Menang kita sudah kan. As. Ayo deh. Lagi empat. Lagi dua. Nah, profesor. Kita lihat pas dia lagi betapa guys. Seret. Wih, keren ya guys ya, sumpah. Ini salah satu skin keren juga sih guys. Yes, super slide. Apa tadi kita mendapatkan super slide mulu ya? Apakah sengaja stempel tot biar post diamond nge-lag dari mental? Wih, langsung. Wih, bisa begitu coy, bisa begitu guys. Dek. Wah, untung gak nge-lag ya guys ya. Biasanya kalau nge-lag itu sempak guys, ngulangnya jauh guys. Let's go adik-adik. Adik-adik kita akan salip ya guys ya. Ini dia super slide. Wait, bisa bahaya sih. Ini nge-lagnya sumpah gak jelas guys. Set, lompat. Dan kita trik, semoga gak nge-lag guys pas di trik ini guys. Nah, untung gak nge-lag ya guys ya. Itu nge-lag parah sih. Parah sih stumble guys. Pensiun aku langsung ya guys ya. Set. Nah, itu namanya trik teh. Itu namanya trik tas. Itu namanya trik guys. Kita kasih pisang goreng ya guys. Lava line. Wah, ini kalau nge-lag bahaya nih guys. Jangan nge-lag lah, tolong gitu guys. Kita tinju aja dulu mungkin ya guys ya, sebelum kita yang mental langsung jatuh guys. Hup, mampus. Tinggal sisa 7 lagi guys. Oke, mampus deh, langsung double kill. Nge-lagnya itu langsung mental ke belakang guys. Udahlah deh, kasihan guys. Dan ya guys, ini kayaknya emang gara-gara nge-lag sih guys ya. Harusnya menang terus kita guys. Dan mungkin si Liverpool ini guys ya, udah bisa kalian ketawa, kalian bisa makin ketawa ya. Terus, bye-bye. We'll be right back.